Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Ketemu lagi bersama saya Iman Kones ya. Oke, langsung saja. Oke, dulu saya mau membagikan ya cara memanasi mesin mobil ya. Oke, dulu. Untuk memanasi mobil ya, usahakan kalau setiap pagi ya, sesudah ngecek oli, radiator, terus kita mau starter, usahakan jangan langsung starter ya. Kita diamkan dulu seperti ini ya, sekitar 10 detikan lah ya. Jangan langsung kontak langsung starter ya. Biar mesin mobil kita awet. Kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 detik. Oke, kalau sudah sebenarnya kita diamkan, baru kita start ya dulu. Nah, jadi ringan ya, beda kalau kita langsung kontak langsung start ya, pasti agak berat. Gunanya untuk apa ya, biar setrumnya udah full ya, udah keisi, dan mobil juga bakalan awet kalau cara startnya seperti itu. Untuk memanaskan mesinnya ya, untuk mobil-mobil ya sekitaran tahun-tahun 2000 seperti yang saya pakai ini tahun 2003 ya, minimal sepuluh atau 15 menitan lah, biar mobil hangat ya. Beda lagi dengan mobil-mobil sekarang kan, mobil sekarang paling juga 2 menit juga udah pada berangkat. Dan untuk ampere airnya ya, usahakan kalau memanasi mobil tunggu sampai naik minimal ya, apa itu disebutnya itu seperempat apa seperempat, yang penting agak naik dulu baru kita bisa jalan ya, biar olinya udah menyebar, udah naik ya, udah naik ke semua mesin. Oke dulur, seperti itu ya cara memanaskan mobil dan cara kontak ya, cara setar biar mesin mobil kita awet ya. Oke. Ya, sekarang udah hangat ya, dan udah normal juga ya. Oke dulur, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, buat dulur, buat saya pribadi. Mohon maaf bila ada bahasa atau kata-kata saya yang tidak enak. Kedua, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, karena subscribe dulu sangat membantu ya berkembangnya channel saya. Kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.